Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengklaim negaranya siap mempersenjatai musuh-musuh Amerika Serikat. Menurut Medvedev, hal itu adalah balasan Rusia atas tindakan Amerika Serikat dan sekutunya yang mengirim senjata ke Ukraina. Medvedev berujar bahwa Amerika Serikat dan sekutu merasa berhak untuk mengirim semua jenis senjata ke Ukraina guna menghancurkan Rusia dengan cara apapun. Selain itu, kata Medvedev, Amerika Serikat dan kawan-kawannya mengancam pihak manapun yang akan menyediakan senjata untuk pertahanan Rusia. Ia pun menegaskan kini saatnya Amerika Serikat dan sekutunya akan mendapat pengalaman langsung diserang dengan senjata Rusia oleh pihak ketiga. Amerika Serikat dan sekutunya sudah lama mengklaim bahwa tindakan memberikan senjata kepada Ukraina, senjata tidak akan membuat mereka menjadi pihak yang berkonflik dengan Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya bahkan mengumumkan sejumlah batasan mengenai penggunaan senjata kiriman itu oleh Ukraina. Adapun pekan lalu sejumlah negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah mengizinkan serangan Ukraina ke daerah yang dianggap sebagai wilayah Rusia. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin meresponnya dengan upaya menguatkan sistem pertahanan udara Rusia untuk menghancurkan rudal yang datang. Putin juga mempertimbangkan untuk mengirim senjata ke wilayah-wilayah di dunia ini yang bisa digunakan untuk menyerang pangkalan Amerika Serikat dan NATO di negara-negara itu. Putin menyebut jika provokasi Barat berlanjut dan kemudian terlibat langsung dalam perang di Ukraina, Rusia punya hak untuk melakukan hal yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.